teman-teman masih sama saya ditemanin sama Le dan V yang lagi ngantuk di sana saya mau nunjukin ke teman-teman gimana caranya untuk utak atik mini kompo merek Sharp yang rusak ini yang kemarin belum kelar dikerjakan karena ada kerjaan lain yang masuk ke bengkel apa yang mau kita kita utak atik kali ini kita mau coba untuk ukur tegangan gimana caranya tonton terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sebelum kita ukur tegangannya coba kita lepas dulu kabel fleksibel dua buah yang nancep ke bagian ini ya teman-teman ke bagian panel karena tombolnya udah saya lepas semua tapi masih error Begitu saya perhatikan, saya sedikit ngelihat ada yang mencurigakan di sini. Saya ngelihat ada IC yang kayaknya kotor nih. Tapi begitu saya dekatin, ini sih normal ya. Karena kotoran ini biasanya timbul karena flux dari... Timah, tapi kok nggak beraturan gini? Ini yang saya heran. Biasanya flux dari pabrik itu nggak tercecer seperti ini ya, atau mungkin ini yang menyebabkan IC-nya error. Kita akan cari tahu caranya dengan coba kita bersihkan. Bersihkan ini, bersihkan IC-nya pakai cairan pembersih atau pakai cairan ajaib kalau mau tahu cairannya apa teman-teman bisa komen di bawah nanti saya kasih tahu atau japri saya di Instagram linknya ada di channel ini di bagian about atau tentang kalau di bahasa Indonesia nya meskipun juga saya melihat di sini ada elko yang kelihatan rusak tapi saya gak yakin kalau elko ini rusak sih cuman kelihatan kotor aja kalau kotornya di luar biasanya asal kotorannya dari luar tapi kalau dari dalam biasanya itu muncul di kaki-kakinya tapi kaki-kakinya saya lihat bersih berarti kotorannya dari dari luar kalau kita lihat sih kayaknya elko nya agak-agak kering gitu ya kalau dilihat pakai mata telanjang tanpa menggunakan alat itu elko nya kayak kering gitu yang bagian ini 50 bukan 10 volt 220 mikrofarad kalau memang ini betul-betul kering bakal coba saya ganti tapi sebelum itu juga juga saya perhatikan elko-elko yang lain apakah kakinya hampir-hampir mirip biasanya untuk mengidentifikasi kerusakan juga kita ngecek memperbandingkannya dengan cara ngeceknya membandingkannya dengan komponen-komponen yang sejenis di papan papan PCB yang sama ya teman-teman. Kalau diperhatikan sih kayaknya kering semua jadinya. Soalnya ini elko nya udah lama, udah berapa tahun ya? Mungkin ini dari tahun 2004an kayaknya kalau memang kerusakannya terletak pada elko enak sih cuman ya kita harus ganti semua elko nya kalau kayak gini kenapa tegangannya apakah ada yang berkurang atau berlebihan kok bisa sampai error kayak gini ini elko apa sih sebetulnya ini sebelum ngecek tegangan power supply ya teman-teman ya saya kasih mukodima dulu karena kerusakannya tuh ada di sini kok kelamaan bang hmm gitu ya kalau bisa jadi mukodima syukur kalau nggak jadi mukodima ya berarti bukan mukodima <laughs> aduh saya jadi bingung deh gini ya ini perhatikan dulu ini kira-kira elko apa elko ini ada di bagian sini ini ada lubang sebelah lubang berarti sebelah lubang ada mana ya kok nggak kelihatan lubang itu ada kaki oh ini dia ini dia yang ini dan yang ini kakinya ini adalah kaki untuk elko dan ini nyambung ke IC langsung yang nyambung ke IC langsung itu adalah bagian plus plusnya langsung nyambung ke kaki kaki IC nah di sini ada tegangan enggak bisa kita buktikan dengan cara kita ngecek langsung aja tegangannya. Ada nggak di sini? Kalau ada tegangannya berarti ya bagus Elko-nya. Kalau nggak ada tegangannya atau drop berarti Elko-nya rusak. Pertanyaannya berapa tegangan yang ada di sini? Kita bisa perhatikan dari Elko-nya. Elko-nya tegangannya adalah 10 volt. Berarti tegangan yang akan ada di kaki Elko ini di bawah 10 volt. Bisa jadi 3 sampai, 3 sampai 9 volt. Tapi kalau 9 kayaknya nggak mungkin Karena terlalu sedikit Selisihnya antara 10 dan 9 Toleransinya tuh cuma 1 volt Jadi kayaknya nggak mungkin Biasanya 5 volt Kita akan buktikan Dengan cara Kita pasang dulu kabel fleksibelnya Terus kita tes tegangan di kaki Elko ini berapa Udah hidup teman-teman saya pakai avometer digital pakai ring 200 volt DC terus probe yang warna hitam saya tempelin di bagian negatif kita bisa cari bagian negatif awas awas aduh awas 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 kucing saya teman-teman pengen kena hampir kena setrum padahal di belakang sana ada power supply aduh saya jadi khawatir kalau kalau nanti mereka bakal kesetrum jadi saya tutupin aja kayak gini kita balik lagi ke mini kompo <laughs> aduh hampir ke setrum bibirnya dicium-cium sama dia saya taruh di sini negatifnya terus positifnya saya tempelin di kaki elko yang pengen kita ukur tadi karena kaki elkonya nya kan ini nih tuh tuh kan kita bisa ngelihat tegangannya muncul 4,8 volt artinya tegangan ke IC ini normal sebesar 5 volt kenapa kok terukur 4,8 itu biasa terjadi karena posisi mini kompo ini dalam keadaan off atau error jadi kalau tegangannya tuh kurang-kurang dikit seperti ini ngedrop sedikit itu wajar karena itu tadi alasannya karena dia belum on gimana kalau udah on Tegangan 5 volt apa enggak? Belum tentu. Gitu ya. Terus gimana gimana mau gimana bisa tahu kalau misalnya tegangannya benar-benar 5 volt? Di elektronik itu selalu seperti itu, teman-teman. Dan agak sulit dijelasin sih. Kalau misalnya nggak fokus di rumus-rumus elektronik yang ribet rumit seperti itu. Kita nggak ke sana arahnya, kita secara teknik servis aja. Kalau ke sana sih, mungkin nanti saya bisa jadi ilmuwan pembuat alat-alat elektronik yang yang keren, yang futuristik gitu. Kita nggak ke sana ya. Ternyata tegangannya normal, berarti ada problem yang lain kira-kira. Dan di mana problem itu? Kita cari. Problem yang lain lagi, kenapa ini error? Coba kita copotin elko yang kira-kira mencurigakan ya teman-teman. Di bagian panel. Tapi kalau misalnya dilihat tadi elko itu tegangannya 5 volt atau 4,8 volt, biasanya elko-nya masih dalam keadaan baik. Tapi untuk membuktikan, kita akan coba copot elko-elko yang kira-kira mencurigakan di panel ini. Nah sebelum kita nyopot elko yang mencurigakan di panel mini kompo merek Sharp ini, saya merhatikan di sini ada sebuah elko berukuran 47 mikrofarad 50 volt. Elko ini ukurannya lebih besar daripada yang lain voltasenya, yang artinya ini adalah tegangan yang penting gitu. Kalau nggak penting kamu mungkin ada di sini. <laughs> Jadi gini, ini tegangan yang paling gede kalau yang 5 volt kan udah kita cek ya tadi yang masuk ke IC display yang ke kaki IC display tadi elko nya kita cek tegangannya ternyata 5 volt atau 4,8 sekarang ada tegangan yang lebih besar tegangan ini kalau diurutkan bakal masuk ke maksudnya kaki dari elko ini yang positif itu bakal nyambung ke sini nyambung ke kaki kabel fleksibel dan kabel fleksibel ini nyambung ke mekanik dari tip deck dari ya dari mekanik ya nyambung ke mekanik tip yang yang apa nih yang deck B bisa jadi ini adalah tegangan yang menyaplai motor dari motor dari ini motor dari mekanik tip deck dan sebelum saya lepas komponen yang mencurigakan, yang saya mau lepas ini pemirsa, teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Karena saya curiga aja, gitu. tiga ini mau saya coba lepas. Mau saya lihat kondisinya dari bawah, elko-nya kira-kira masih dalam keadaan baik apa enggak. Sebelum itu saya lepas, saya mau ukur dulu tegangan elko ini kira-kira berapa tegangannya. Di sini tertulis 47 mikrofarad 50 volt, berarti tegangan yang akan terukur adalah di bawah 50 volt Bisa jadi 12 Bisa jadi 18 Tapi biasanya sih 12 Ya biasanya 12 Untuk lebih memastikan ya Kita hidupkan Dan kita cek Pakai avometer Kita kasih ring 200 volt Kalau misalnya nanti dia over voltage Kita nggak ngerusak avometer kita sekarang udah hidup, ini adalah kaki negatif dan ini adalah kaki positif. Berapa tegangannya? Tegangannya terukur, 4,7 volt. Dikit banget, elko-nya kok 50 volt ya. Berarti nggak apa-apa, karena ini masih belum on karena masih belum on berarti tegangannya 4,7 volt mungkin gitu karena saya nggak punya skemanya kalau saya punya skemanya saya bisa jelasin karena nggak perlu saya jelasin juga kalau punya skemanya saya kasih aja ke teman-teman skemanya biar teman-teman tahu ya baiklah ya 4,7 volt sekarang saya mau lepas elko tiga buah yang saya curigai tadi Salah satunya yang ini, elko yang langsung nyambung ke IC, langsung nyambung ke IC, apa namanya tadi, IC panel. Kalau misalnya saya ukur tegangannya, ada 4,7 volt begitu saya lepas elkonya ternyata elkonya kering alias rusak elko ini rusak teman-teman saya yakin 100% rusak elkonya dan ini harus diganti dengan elko yang baru untuk melihat kerusakannya seperti apa seperti ini ini kan harusnya datar atau cekung sedikit tapi ini cekungnya terlalu berlebihan kayak gitu artinya ini rusak kalau untuk lebih pengen pasti kita bisa menggunakan ESR meter tapi karena ESR meter saya lagi rusak akhirnya saya nggak bisa ngukur itu dan elko ini saya simpan kemudian saya akan cari penggantinya sekarang saya mau ngelepas dua buah elko yang saya, saya curigai rusak lagi ada di sini elkonya dan ternyata benar aja begitu saya lepas dua buah elko yang saya curigai rusak ini Ternyata elkonya memang benar-benar rusak Terbukti dari tampilannya yang cembung seperti ini Ukuran kedua buah elko ini adalah 2,2 mikrofarad 50 volt yang akan saya ganti juga Berbarengan dengan elko pensaple tegangan ke IC IC display yang berukuran 10 volt 220 mikrofarad. Ketiga buah elko ini akan saya ganti dan saya juga akan cek semua elko yang ada di sini di panel masih ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 elko lagi. 12 ditambah 3 berarti 15. 15 buah elko-nya akan saya cek satu persatu dan akan saya ganti. Gimana hasilnya? Kita tonton di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Dapat ilmu baru. Elko rusak.